Jadi di taman-taman surga itu akan terdiri dari berbagai kelompok-kelompok yang melakukan amal soleh dengan syarat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di antara isu kita ini banyak sekali banyaknya, kita bisa mengikuti salah satunya. Dan salah satu itu bisa membuatkan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca bab wara wa dzikr subhan, bab wara dan menjelaskan subhan. Wara secara bahasa artinya adalah menahan atau menjaga kesucian, menahan diri dari perbuatan yang tidak pantas. Dan secara syariat adalah wara, yaitu meninggalkan sesuatu yang meragukan, meninggalkan sesuatu yang membuat seseorang itu tercela, dan mengambil sesuatu yang lebih aman dan terpercaya. Nah, wara ini adalah tentang kehati-hatian. Nanti wara itu ada tingkatannya. Tingkatan pertama yaitu wara wajib, yaitu meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ini semua umat Islam wajib melakukannya. Kemudian wara tingkatan kedua yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang syubhat, yaitu tarku syubhat. Meninggalkan perkara-perkara dari syubhat. Nah, syubhat itu apa? Syubhat itu adalah perkara yang sama-sama. Jika dalam Islam itu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Haram, hal itu jelas dalam Islam, ada dalilnya. Dan yang haram itu pun jelas, ada dalilnya. Sedangkan yang enggak jelas, ini dinamakan dalam Islam adalah syubhat. Apa itu syubhat? Nah, nanti banyak contohnya. Syubhat itu artinya samar-samar.